Kita udah masuk jalan area Jalan Gudang Garam nih, guys. Baluwerti ini, guys. Dandangan apa Baluwerti itu, Pak? Dandangan deh, guys. Sorry, guys. Keliru sedikit, guys. Baluwerti tadi yang sebelah. Mau masuk ke sini tadi. Udah masuk area Gudang Garam ya semua ini. Nah ini itu. Belok kiri Gudang Garam unit berapa ini, Pak? Gudang Garam itu unit-unit, guys. Nah, ini Gudang Garam, guys. Ciri khas pagarnya warna merah, guys. Dan ada huruf-nya GG, guys. Gudang Garam. GG itu bentuk Gudang Garam. GG. Kelelapan helikopternya Gudang Garam mana, Pak? Nah, ini guys, Gudang Garam. Ini agak boleh berhenti di sini. Dilarang stop, ya? Hah, dilarang. Oh, dilarang buang sampah itu, Pak? Dilarang stop. Oh iya, dilarang stop, parkir juga. Boleh. Ini... Yes, sebentar aja, guys, gak apa-apa. Yuk. Ini apa itu tadi? Itu? Situ. Itu situ aja, Papa, jalan pelan-pelan. Enggak kelihatan mak nek gini. Wah, situ anek. Ini gedung Sasana Krida Gudang Garam, guys. Ini masih belum dinyalakan. Itu gedung Sasana Krida, guys. Bisa berhenti, guys. Dilarang berhenti, guys. Kamu ambil foto bisa ya, Pak? Bentar nih. Sorry guys, tadi udah sampai Taman Brantas, kita nggak ambil video soalnya masih garis polisi, guys, jadi masih ditutup, kita nggak bisa masuk, makanya percuma kita bikin video, nggak bisa turun, nggak boleh masuk. Ini Gudang Garam, yes, jelas rumahnya. Nah, ini ya rumahnya bosnya, guys. Oh, ini tempat bosnya nih, guys. Ya, rumahnya kayak gini, guys. Guys, bukan, waduh, saya ambil videonya sambil jalan, guys, jadi ya maaf ya. Itu sebenarnya di dalamnya tuh rumah besar sekali, guys. Bosnya Gudang Garam nih, guys. Di sini lokasinya. Kita belok kiri, guys. Heru tuh kalau pegang sampai ini loh, biar enggak goyang. Aduh, ini.
guys. Gedungnya gudang garam nih guys. Pabrik. Jadi gudang produksinya guys. Tembok tinggi tinggi kanan kiri itu semua masih jalurnya gudang garam nih guys. Masih lokasi gudang garam. Ini lagi ada lowongan guys, gudang garam guys, butuh karyawan bagian produksi itu sekitar 2.500 dan untuk operator kantornya sekitar 170. Kemarin saya dapat info lowongan kerja, ada websitenya, mulai tanggal 5 kemarin, 5 Oktober 2021. Jadi gudang garam mau buka, pokoknya ada info lowongan itu guys. Kita udah masuk Katang guys. Ya guys, coba di Taman Kumul dibuka nggak ya? Masih ada garis polisi nggak ya? Kalau bisa masuk ya nanti kita berhenti bikin video di situ guys.